Alkisah, ada seorang pendatang baru yang datang ke suatu desa untuk pindah rumah. Dia bertanya dalam hati apakah dia akan betah tinggal di desa tersebut. Untuk memastikan hal itu, dia pergi ke Master Zen dan bertanya, "Apakah menurutmu aku akan menyukai tinggal di desa ini? Apakah orang-orangnya baik?" Master Zen balik bertanya, "Bagaimana dengan orang-orang di kota asalmu?" Pendatang menjawab, "Mereka jahat dan serakah. Mereka sering marah. Lalu hidup untuk menipu dan mencuri." Sang Master menimpali, "Orang-orang seperti itulah yang kita miliki di desa ini." Sehari kemudian ada seorang pendatang baru lagi, dia langsung mengunjungi Master Zen, mengajukan pertanyaan yang sama seperti pendatang yang kemarin. Dan Sang Master juga membalas pertanyaan tersebut dengan bertanya balik, "Bagaimana dengan orang-orang di kota asalmu?" Pendatang menjawab, "Mereka baik hati dan hidup rukun. Mereka saling peduli dan saling menghormati." Master Zen berkata, "Nah, itulah tipe orang yang kita miliki di desa ini. Ketika kita melihat dalam hidup, apapun yang kita lihat, dunia akan melihat dalam diri kita. Lihatlah harapan, kebaikan, dan cinta, maka dunia akan melihat hal yang sama di dalam diri kita. Tetapi jika kita hanya melihat bagian yang buruk pada orang lain, itulah yang akan mereka lihat dalam diri kita. Jadi, baiklah pada dunia, dan dunia akan baik padamu. Berikan cinta kepada dunia, dan dunia akan memberi cinta padamu."